17 RW 9 Sendang Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Pengasih. Nah, untuk persiapan bagi pemula untuk pembesaran lele, pertama kali kita siapkan paling setidaknya paling tidak itu punya 6 kolam, syukur punya 7 kolam. Masalahnya untuk mengatasi kendala-kendala waktu-waktu pompasar berlaku, nanti harga jatuh, itu lele yang pertama kali umpamanya itu harga lele itu jatuh harga rendah, yang kedua kali umpamanya harganya tinggi, ya itu saling mengait imbal baliknya. Itu aja. Jadi saya lanjutkan ya, masalah risiko itu pasti ada risikonya, apa saja risikonya. Nah, tapi kita harus mencermati pasar, yaitu paling tidak itu punya kolam 6 tadi untuk mengatasi risiko harga jatuh ikan. Harga jatuh umpamanya yang pertama kali itu harga jatuh, nanti yang kedua harga bagus, saling nutup. Bahasanya gini, ikan makan ikan. Umpamanya kita punya dana 10 juta untuk dibagi untuk operasional beli bibit atau beli pakan, itu nanti berputar sampai panen yang ketujuh, nanti dikalkulasi satu per panen itu hasilnya berapa, yang panen kedua hasilnya berapa, dan selanjutnya nanti bisa ditutup panen yang ketujuh pembukuannya. Nanti lah bisa ada sisa-sisa dari yang pertama atau yang kedua yang datang selanjutnya. Memelihara ikan lele itu pasti untung, tapi kita punya trik, paling tidak ya punya 7 regenerasi tadi atau 6 regenerasi, yang ketujuh itu untuk sutiran. Umpamanya ibaratnya gini, untuk memelihara lele 1000 ekor yang dipanen itu yang masuk ke konsumsi sekitar 60% atau 70%, yang 40% atau 30% itu dibesarkan lagi yang untuk kolam yang ketujuh tadi. Itu dia dibiarkan, nanti dipelihara lagi sekitar 10 hari tadi sudah besar lagi untuk dijual untuk ukuran konsumsi. Khususnya untuk wilayah Kulon Progo, mari kita untuk berbudidaya ikan. Itu untuk persiapan Bandara Kulon Progo, nanti kebutuhan pasar Kulon Progo pasti itu kebutuhan mesti pasti banyak. Jangan sampai kita-kita itu punya lahan tidak produktif, mari kita produktifkan untuk budidaya ikan. Sembarang ikan pasti payun, ikan air tawar. Nah, nanti untuk persiapan Kulon Progo itu orang banyak, restoran-restoran atau hotel-hotel, orang mau turun dari pesawat pasti yang dicari pertama kali untuk persiapan makan makanan lah, banyak cari sandang-sandangan itu enggak mungkin ya. Mari kita manfaatkan lahan, mari kita berbudidaya terutama budidaya lele yang praktis, hemat air, cepat panen. Mari kita song-song